tidak sambung balik sesi pelajaran macam biasalah. Soalan yang sama macam video sebelum ni. Hitung bilangan sebutan and bagi setiap jenjang aritmetik berikut. Okey. Kesemua sampai 3 bla 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 berakhir dengan 20.3. So kita nak tahu ni ada berapa ketui nombor ni sampai 20.3. So macam mana? Kita tak tahu ni berapa kan ni sebutannya kan. Ni sebutan pertama. Sebutan pertama pengerti 1 sama dengan A. A sama dengan 3. Aritmetik sebelum guna dia buat keluar dulu. Buat keluar dulu maklumat iaitu TN sama dengan A tambah N tolak 1D. A tahu dah 3. N tak tahu tak apa. D tak tahu lagi. D 1.3 tipis 2 tolak 0.3 dapat berapa? 1.0. So TN sama dengan 20.3 bersamaan dengan 3 tambah N tolak 1 darab 1.0. Boleh? Kalau dengar suara pun boleh tak tu? Okey. So darab masuk 3 tambah 1 1N ni N lah, tolak dengan 1 sama dengan 20.3. 3 tolak 1, 2 tambah N sama dengan 20.3. Okey. Buat main sini. N sama dengan 20.3 tolak 2. N sama dengan tolak set 18.3. Betul ke 18.3? Rasa macam salah aja. Tak apa, salah, check balik. Okey, kita pakai tengok 20.3 kalau soalan ni. Okey, check balik. D sama dengan D2 tolak D1. 1.3 tolak dengan 0.3. Dapatlah 1.0. So, D dia. Lepas tu, TN sama dengan 20.3. A tambah N tolak 1, D sama dengan 20.3. So A kita berapa? A kita 3. Patutlah salah. A tu 0.3. Tambah dengan, ini semua batal. Tak apa, check. Kalau salah, check je lah apa masalahnya. Tapi jangan sampai tak nak buat apa lah. Tu benda, tak nak kata apa. N tolak 1, 1.0. 3. Berhati-hati ya. Ini berhati-hati. Berhati-hati. Berhati-hati di kertas admit. Di kertas ujian. Terima kasih. 0.3. Sini darah masuk. 0.3 tambah N tolak 1. Sama dengan 20.3. 0.3. Tolak dengan 1. Negatif 0.7 tambah N. 20.3. N saja. Ini negatif. Di sana positif. Tambah 0.7. N sama dengan 20.3 tambah 0.7. 21. Maknanya yang kos 20.3 ini adalah sebutan yang ke-21. Okey. B. Lah dah. Rasa macam semua dah pandai yang tu. Boleh cuba anak. Mungkin kalau sedang menonton, kalau sedang menonton video ni sambil minum Starbucks ke makan KFC ke, balik rumah tu buat try lah, buat. Janganlah duduk tengok sambil macam minum Starbucks je. Saya tak cakap apa lah. Okey. Negatif 62 ni sebutan N bagi jangan aritmetik berikut. So TN sama dengan negatif 62. So E kita berapa? Negatif 2. D kita negatif 6 tolak 2. Negatif 6 tambah 2. D from sign subtract, take the sign of the highest number, negatif 4. Okay. Check pula yang ni. Negatif 10 tolak 6 tolak 4. So sama. So TN sama dengan negatif 62. A negatif 2, N tolak 1, D kita negatif 4 sama negatif 62. Tolak masuk negatif 2 tolak 4, N tambah 4 sama dengan negatif 62.
negatif 2 tambah 4, 2. 2 tolak 4N sama dengan negatif 62. Negatif 4N. Ni kita boleh ubah senang je. 2 tambah 62 sama dengan 4N. So 64 equal to 4N. N equal to 64 over 4. And N is equal to 16. So kita ada 16 sebutan. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Minggu depan kita nak, bukan minggu depan lah, nantilah kita akan buat benda yang lebih seronok lagi dalam progression ni. Tak tahu lagi nak habis progression ni. Terima kasih.